Sobat Gaul, ketemu lagi sama aku Silvi. Aku lagi ada di jalan daerah Senopati, Jakarta Selatan. Terus aku lagi ada di Yin Yang Dimsum. Ini tuh dimsum yang katanya harganya relatif murah, terus juga tapi interior kafenya tuh bagus banget. Jadi dimsum murah rasa sultan. Nah, interior depannya seperti ini, sangat colorful. Daripada penasaran, mendingan langsung kita masuk ke dalam. Finally, it's my turn. Give it to me like. Let's go. BTW ini aku hari Sabtu kesini dan aku belum reserve ya. Coba apakah bisa masuk atau waiting list? Wow, warna-warni. Next level dimsum. Berarti ini buat dimsum premium kali ya. Oke, okay. Dua orang? Smoking apa no smoking? No smoking? Oh, jadi kita kebetulan langsung dapat nih guys tempatnya. Oh, kita kebetulan dapat di table number 10. Lagi nggak waiting list. Ya, seperti ini tampilan menunya. Jadi menunya berupa buku gitu, bukan QR. Oke, kayak gini nih bentukan menunya. Ya, menunya lucu ya, warnanya Tosca dan pink. Nah, ini dia tuh pilihan menunya. Ada beberapa. Harganya tuh sama sih kayak di kafe-kafe dimsum lainnya ya. Ya. Nah, ini yang recommended-nya ya. Iya, Bapak. Iya. Ini dalam satu tangganya dapat 2 dimsum. Ada 8 tangga. Oh, ada 8 tangga dah. Beda ada 16. Harganya 165 untuk berdua cocok banget, udah cukup kenyang banget lah ini. Paling aku ntar mau pesan ini. Nah, ini pilihan lainnya cukup banyak. Wow, terus katanya yang ada onde-onde. Ada makanan berat juga, ada nasi, ada mie. Terus ada dessert juga. Ini pilihan menunya beberapa. Oke, okay. Order. Mau pesan yang tangga itu ya? Prosperity stair. Iya. Kita ada menu package spesial juga. Kak, ini spesial imlek. Oh gitu. Menu. Mm-hmm. Nah, ini ada chicken BTS, mm-hmm. Noodle beef, sama tiger hakau. Oh, tiger. Oh ya, cuma lagi pengen makan dimsum. Ini lagi nih, ini ada menu khusus edisi imlek ya. Sampai yeah. Tanggal berapa edisi imleknya? Oh, selama satu bulan Februari. Yeah. Oke, okay. Paling yang tangga itu aja dulu satu, sama minumnya. Ocha aja deh. Chinese tea. Oh iya, boleh ini. Iya, udah dapat 2 gelas ya. Iya. Satu jasmine teapot, satu prosperity stir ya. Iya. Oke, okay, terima kasih. Ya, dimsum di sini tuh ini no pork, no lard, jadi halal. Jadi buat yang muslim kesini nggak usah ragu, nggak usah masalah. Dan tuh di situ juga ada beberapa tamu yang berhijab. Jadi karena di sini no pork, jadi aman ya.
Lihat deh sekelilingnya. Bagus. Warna-warni, gemes. Ya udah, sambil kita menunggu makanannya, kita foto-foto sebentar. Ya, ini dia makanannya udah nyampe. Aku pesen jasmine teapot. Nah, ini dapat 2 gelas dan ini tuh apa ya namanya ya? Ini ya kita pesennya yang tangga, dapat 8 dimsum dengan 8 anak tangga. Satu anak tangganya masing-masing 2 dimsum. Kayak gini tuh. Ini kita makan dari tahapan pertama sampai atas. Kayaknya cukup kenyang dan beragam dimsumnya. Jadi pesan satu, ini harganya 165 tuh udah cukup kenyang sih, tinggal pesan minumnya aja. Oke, aku mau habisin makanan ini dulu ya guys. See you on next video. Oke guys, aku udah selesai makan. Sekarang saatnya kita pulang. Btw, makasih ya yang udah nontonin channel Cafe Review. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe.